Ajang penghargaan KISS Award 2022 saat ini tengah berlangsung dan disiarkan secara live di salah satu stasiun televisi Indosiar. Acara ini pun bertabur banyak bintang, dari yang sudah memiliki nama besar hingga anak-anak artis yang begitu menggemaskan. Sebut saja misalnya tiga anak artis yang turut menjadi pembuka acara dan menyanyikan sebuah lagu. Mereka tak lain adalah Arsy Hermansyah, Putri Ashanti dan Anang Hermansyah, Syafid Janu Hakim putra dari Irfan Hakim dan Della Sabrina, serta Talia Putri Onsu, buah hati pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Acara kemudian berlanjut dengan pembacaan nominasi pertama, yakni anak kiut terkis. Beberapa nama anak artis pun masuk dalam nominasinya, hingga akhirnya Celine Evangelista sebagai pembaca nominasi mengumumkan sang pemenang. Tak lama Celine lantas dengan lantang mengumumkan jika piala anak kiut terkis di KISS Award 2022 kali ini dimenangkan oleh BBL, bayi Rizky Billar dan Lesti Kejora. Lesti nampak sempat sedikit terkejut, kemudian kompak senyum semeringah dengan sang suami. Lesti dan Billar lantas naik ke panggung untuk mendapatkan piala pertama sang buah hati. Mengingat usia BBL atau Baby Lesar sendiri belum genap 2 bulan sampai saat ini, Rizky Billar lantas menyampaikan sambutan dan ucapan terima kasih usai sang putra menyabet penghargaan ini. Pada kesempatan yang sama, Lesti Kejora juga sempat dibombardir beragam pertanyaan oleh Feni Rose. Salah satunya, ia ditanya perihal curhatannya yang pernah membahas wajah sang buah hati sampai menjadi viral. Lesti nampak sempat bingung dan terdiam setelah teringat. Ia kemudian mengklarifikasi dan menegaskan jika saat itu dirinya hanya tengah melayangkan sebuah candaan. "Bercanda teh Feni, bercandalah itu," jawab Lesti Kejora. Terlepas dari itu, kemenangan BBL yang mendapat piala pertama ini tak kalah membuat fan bahagia bukan main. Ucapan syukur dan selamat pun langsung menggema pada banyak postingan akun fanbase Lesti dan Billar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.